Kepergian Irfan Jayani atau yang lebih dikenal dengan nama Bang Breo ke kampung halamannya di Manado yang bertujuan untuk berziarah ke makam almarhum papanya, rupanya membawa kisah mengharukan buat keluarganya di Manado. Ini kali pertama mereka bertemu dengan pemilik kanal YouTube Bang Breo TV, setelah belasan tahun tidak bertemu. Bang Breo sendiri baru-baru ini mengungkapkan kalau ia sendiri sudah hampir 18 tahun tidak bertemu dengan bokap atau papanya, namun sekalinya bertemu, bokap sudah tidak ada, ungkapnya. Turut dalam rombongan, tiga kreator bersatu lainnya, yakni Kang Den Deni, Bang Agoy, dan Bang Kadhafi. Saat tiba di rumahnya di Manado, terlihat suasana yang penuh haru ketika Bang Breo bertemu sanak keluarganya. Momen haru yang hingga membuat Bang Breo pecah tangis, adalah saat berpelukan bersama keluarganya. Terlihat juga para kerabat lainnya serta tetangga yang berkumpul menyambut kedatangan Bang Breo beserta para kreator lainnya. Selain bertujuan untuk ziarah ke makam almarhum papanya, Bang Breo juga berencana melakukan eksplor bersama ketiga kawannya, ke sebuah hotel tua terbengkalai yang ada di Manado yakni MBH Beach Mokupa. Belum dijelaskan kapan Bang Breo akan melakukan eksplor ke hotel tersebut.